70 perkara lebih. Itulah. Apabila kita melihat dosa-dosa besar yang manusia melaku buat, kadang-kadang dia berasa katanya kalih ataupun kecin. Kalih-kalih ni maknanya kecin, jadi tamada, jadi biasa. Lepas tu orang pun pakat kecek bahasa dia. Tamada benda ni. Sebab apa? Sebab duk buat sokmo tu, duk berasa jadi tamada, jadi biasa, jadi benda tak ada duk berat mana. Padahal benar-benar bahasa itu mesti kita kena jauh dan kita kena bertaubat. Yang sakuk dengan manusia dan sakuk dengan Allah. Hak sakuk dengan Allah, kita kena bertaubat, kita kena qada dan kita kena tunai hak kita terhadap Allah Ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari Jumaat minggu yang ketiga dalam bulan Syaban tahun 1444 Hijrah, hari ini kita berada di hari Jumaat yang kedua dalam bulan 3 tahun 2023, 2566. Alhamdulillah, kita masuk di dalam hadis Nabi SAW di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Hadis yang ke 171. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud 4739 dan At-Tirmizi 2435. Hadis sahih. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaat pertolongiku adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku. Dari hadis ni kita faham bahawa manusia ni yang maksum, yang tidak ada dosa, iaitu rasul-rasul dan nabi-nabi. Selain daripada mereka itu, ada berlaku dosa. Dosa sikit, dosa banyak. Orang yang melakukan dosa, terutamanya dosa kecil, diharap semoga Allah Ta'ala ampun dengan amalan, dengan perbuatan, dengan sebutan. Maka dosa-dosa kecil dengan otomatik diampun dan digugurkan. Daripada beberapa hadis Nabi SAW dan daripada ayat Quran, beberapa ayat yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan ampun dosa serta dengan orang itu sendiri selalunya istighfar dan minta supaya Allah gugurkan dosanya dan sentiasa dia bertaubat. Tapi orang setengah-setengah orang ni tak boleh lari daripada dosa besar. Dalam bahasa Arab dia panggil Al-Kabirah. Dosa-dosa besar yang sangat banyak dia panggil Al-Kabair. Al-Kabair ditulis oleh Imam Syamsuddin Al-Zahabi dalam sebuah kitab namanya Al-Kabair. Dosa-dosa besar lebih daripada 70 perkara yang dia hipung, yang dia duk kira mengira, tulis tajuk, lepas tu wak mari ayat Quran, wak mari hadis. Wari ayat Quran, wak mari hadis. Dalam beberapa tajuk 70 perkara lebih. Itulah. Apabila kita melihat dosa-dosa besar yang manusia melaku buat, kadang-kadang dia berasa katanya kalih ataupun kecin. Kalih-kalih ni maknanya kecin, jadi tamada,
jadi biasa. Lepas tu orang pun pakat kecek bahasa dia. Entah ada benda ni. Sebab apa? Sebab duk buat sokmo tu, duk berasa jadi tamada, jadi biasa, jadi benda tak ada duk berat mano. Padahal benar-benar bahasa itu mesti kita kena jauh dan kita kena bertaubat. Yang sakuk dengan manusia dan sakuk dengan Allah. Hak sakuk dengan Allah, kita kena bertaubat, kita kena qada dan kita kena tunai hak kita terhadap Allah Taala. Tapi hak sakuk dengan manusia, kita kena pergi minta maaf, kita kena pergi bayar, kita kena pergi sarafat. Gi royak terus-terang kepada dia. Sarahah. Katanya kita lah duk kata ke dia, duk buat kepada dia, duk curi, duk gotu, duk gani. Lepas tu kita minta maaf dengan dia. Kalau lah dia wui maaf, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya dia tak wui maaf, apa kita nak kata lagu mana? Anilah bosel kita ni dengan manusia. Sebab dia sakuknya, dia antara kita dengan dia, dia panggil ku korani. Bila ku korani itu, dia tak wui maaf kepada kita ataupun dia tak halal kepada kita dunia dan akhirat. Maka kita kena naik mahkamah. Kena duk gue diri kita, nak bela diri kita pasal mana. Sebelum daripada kita nak pergi mitok dengan Nabi SAW, yang Nabi ayat katanya, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafa'at pertolongi aku adalah aku nak bui kepada orang-orang yang buat dosa besar di kalangan umat aku. Hak Nabi nak bui syafa'at tu, hak orang tu duk buat dosa-dosa besar, hak tak sakut dengan manusia. Tapi dia sakut dengan manusia, Nabi nak kata lagu mana sikit lagi. Tak kira lah Nabi nak pergi jadi konklang orang dah tahu berapa puluh ribu juta nak buat dosa besar sampai hari kiamat, nak pergi klai-klai panha sore. Ini sebab itulah belum pada kita sendiri nak mati clear panha tangteh nenen. Jangan jadi lepas pada mati barulah nak mula gotu, mula goning. Selesalah masalah kita belum pada kita mati. Terutama sekali kita jangan duk pergi buat dosa besar. Jangan pergi buat dosa besar kita dengan Allah dan kita sesama manusia. Gitulah. Hadis yang ke-172. An Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min 'indi rabbi fakhayyarani baina an yudkhila nisf ummati al-jannah wa baina asy-syafa'ati فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2441 dan Ibnu Majah 4317. Maksudnya dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya, seorang malaikat yang diutus oleh Tuhanku datang menemuiku. Ni malaikat mari jumpa dengan Nabi. Dia memberitahu kepadaku supaya memilih antara jaminnya boleh masuk syurga setengah dari umatku atau memberi syafaat. Jadi malaikat supaya dengan bui apa? Wi tanglia kepada Nabi. Nabi, mun nak hak mana? Setengah daripada umatmu boleh masuk syurga dengan so lagi iaitu nya setiap pisik yang aku apa ni yang Tuhan royak supaya mung ni boleh wui syafaat kepada umat mung. Munak hak mana? Nabi ayat katanya, aku memilih syafaat. Dan syafaat itu akan kuberikan kepada umatku yang mati dalam keadaan tidak bersyirik dengan Allah sesuatu pun. Ani pisit kong pisit dia panggil. Siapa yang jadi orang Islam yang beriman, yang beramal soleh serta dengan orang itu, dia tak syirik walaupun sikit. Syirik-syirik ini saya gambar mudah-mudah supaya selumah lah, supaya duri. Pasal kita ni berasa katanya kita berimeh, duk semaya, duk poso, duk keluar zakat, duk sedekah, duk amal, baca kera'a gotuga ni, tapi duk ada lagi selumah. Selumah lagi mana? Supaya kita pakai baju, pakai kain,
pakai gapa-gapa seluma ada ada hodol ka mucuk-mucuk duk lekat di gapa di kain kita, di seluar kita, mucuk walaupun sikit ya, kecil ya, tapi duk koki-koki kita duduk tak sedap. Supong sumuk 2-3 ekor duk ada dalam seluar kita masa duduk tak sedap, dia mipun kepada hidup kita. Sebab tu syirik ni merutuhkan amalan. Apatah lagi syirik besar. Tuwe tu nampak duk semayang. Tapi puja kubur tak berhenti-berhenti. Main azimat. Siapakah hari ni? Duk ada lagi azimat. Duk sakuk situ, duk selik kau ni. Bohlah kereta. Wak kau tu buat kau ni. Jalan belakang. Kalaulah syirik hak kecil seperti apa? Buat amalan apa-apa nak tunjuk-tunjuk kat orang. Baca-baca Quran, suara-suara sedap duk niat katanya nak wih orang puji dia. Oh, mung suara sedap. Buat apa-apa adanya waktu prasong ti efek duk di dalam amalan perbuatan gua tu kan ni. Hak ni dia panggil syirik kecil. Hak kita bosenya syirik besar. Sehingga Allah Ta'ala ayat dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah zalim yang sangat besar. Apatah lagi orang-orang kafir yang Allah Ta'ala ayat dengan sebab amalan syirik dia ada wak gatu, wak gani, wak gatu, wak gani. Siapa kata tak kenal Allah Ta'ala Tuhan pun ayat wal kafiruna humu zalimun. Dan orang-orang kafir mereka itu adalah orang-orang zalim. Sebab dia tak kenal Allah Ta'ala tua dia. Dulu ni, zaman jahiliyah, zaman dulu-dulu ni. Orang kafir, dia kenal Allah Ta'ala ni. Dia tahu, dia reti katanya Allah buat dia. Itulah Allah rakyat di dalam Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, layakulunna Allah. Bila mung kita tanya mereka itu, siapakah yang buat langit, buat bumi? Mereka itu, nescaya mereka jawab katanya, Allah yang membuat langit bumi. Termasuknya manusia, menata, dan semua tiap-tiap kara. Tapi terang kita tanya orang kafir lah ni. Tak ada kena kita tanya, Chiang Mai, Chiang Rai, Chow Khao, tak tanya tak pek. Tepi rumah kita. Tanya tak pek. Tanya orang siya, orang kita duk kenal lagi mari. Mungkin ada Allah. Siapa buat mu? Ha, terang tanya soalan-soalan mudah-mudah ya kita tanya. Walaupun kita tak ada duk tah dia, tak ada duk cabar gotu gani, terang tanya dia. Nak tahu katanya dia nak jawab lagu mana? Ha, kejadian dia daripada tok nenek, tok nenek, tok nenek, tok nenek nak sup mana? Dalam fikiran dia amat apa ni? Ugamo dia. Kita nak tahu katanya dia nak sup mana? Sup di tok ada tok hawa ke tak? Kau manusia ni timbul sendiri daripada kera. Wallahu alam, kita tak bisa tanya agak ke sini. Katanya tok nenek ban paburut dia mari daripada mana, sup mana manusia ni. Ha, begitulah. Klik kepada ayat ni ataupun hadis ni, iaitunya hubungi dengan orang yang mati tidak bersyirik dengan Allah, insyaAllah orang tu akan dapat syafaat. Tapi orang yang mati kadi dia besar, iaitunya syirik dengan Allah. Pas Nabi pun tak cakap nak utar ni juga. Tak cakap nak pergi bergawai juga. Eh, orang mati syirik dengan Allah Ta'ala. Ha, tu pun payah. Ha? Supaya dengan atas dunia ni, dia samnuan tadi duduk dalam buk dah. Orang nak taksi ni pun, eh, tengok nak buat aku mana ni. Hak ni, hak cacik ni katanya salah. Pas nak wujud dikenuh, ha, bukan dia. Atas dunia ni, kita ada tengok orang duk sumak duit, wak kau tu buat kau ni, kadi jadi pelik. Hak tu dengan sebab duit belaka tu. Duk wui kepada tanai kuam, wui kepada hubi paksa, wui kau kau tu, wui kau kau ni, wak, lucu habis. Orang hak salah, cirak-cirak jadi, tak salah. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lebih tahu siapa syirik, siapa tak syirik. Sebab tu hadis ni, jadi kita kemah-kemah. Jangan wui ada syirik. Walaupun seluma, walaupun piah sikit-sikit pun jangan wei ada syirik. Siapa duk biasa cayo kepada Tok Nujung tengok orang tangi.
mai ngazimat, mai gotu goni bomo hatu dan sebagainya, jangan hidup percaya dan buas sejak daripada sekarang ni siapa kau kita akhir hidup. Minta sokmo dengan Allah, ya Allah, aku minta berlindung denganmu, aku bersyirik sedangkan aku tahu, dan aku minta janganlah wimu jadi aku ni syirik sedangkan aku tak tahu benda tu. Duk gelomok dengan aku mari tak tahu lama mana dah. Tapi aku tak tahu katanya benda aku duk percaya, aku duk pegang, duk jamuk, duk gigi okong tu, benda tu syirik. Janganlah wimu jadi ada dalam hidup aku, pat wimu jadi jauh. Jangan wimu ada benda-benda yang tak molek. Nah, ini adalah perkara-perkara yang menunjukkan bahawa moleknya tak molek iman seseorang manusia selain daripada amalan dia, jangan dia bersyirik. Sebab tu akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Siapa-siapa yang harap nak jumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan dia bersyirik dengan Allah, dengan Tuhan sesuatu pun. Itulah nah, Allah Ta'ala firman di dalam Quran. Maka kita pun baca hadis pada hari ini, jadikan sebagai semangat hidup kita supaya kita hidup dengan betul dengan ajaran Allah, ajaran Nabi, dan kita kena guna ulama-ulama mari duduk beri penerangan kepada kita wisuluh hidup kita jadi kena jadi betul. Pas kita sendiri pun nampak katanya nak kepada kebenaran, supaya kita duduk minta ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhanku, tunjukkanlah jalan lurus kepada aku buat selama-lamanya. Gitulah nah, insyaallah kita sambung semula minggu hadap, kalau tidak ada uzur apa gak, iaitu nya bab yang ke-9, ikhraju ba'thin nar, iaitu nya membawa keluar ahli neraka. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.